Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Indra Palupi, guys. Kali ini saya akan review sebuah kandang, ya guys. Tepatnya adalah kandang persinggahan untuk pengiriman kambing ke Jakarta, ya guys. Jadi ikuti terus, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini, guys. Jadi saya akan ikuti kegiatan Pak Nur ya, untuk melakukan kegiatan pemuatan kambing untuk dikirim ke Jakarta, ya guys. Jadi untuk info selanjutnya teman-teman bisa bantu subscribe. Jadi jangan lupa di tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Ya, di sini nanti teman-teman bisa dapatkan informasi tentang kambing sendiri, harga berapa atau minimal orderan kambing berapa. Nah, ikuti terus channel ini, guys. Nontonnya jangan di skip agar teman-teman bisa dapat informasi jelasnya. Nah, ini, guys. Assalamualaikum. Mas, Pak, izin review kandang jenengan, Pak J. Kegiatan jenengan saya ikuti ya. Oke, guys, kita ikuti kegiatan Pak Nur ya. Pak, alamat lengkap jenengannya di mana, Pak? Sidorejo, desanya Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Lampung Timur, guys. Jadi ini kegiatan beliau. Guys, jadi harganya nanti akan saya tanya berapa nih teman-teman, dan untuk kirim kemana. Guys, stok banyak sekali. Pak, ini rencana mau dikirim kemana, Pak? Kirim ke Bogor, Mas. Bogor ya? Iya. Untuk stokan? Stok ini, hari kurban ini. Oh, untuk kurbanan, teman-teman. Stok untuk kurban. Wah, ini super nih, Pak. Ini besar ini. Ini kalau kayak gini sampai berapa, Pak? Ini 31 ini, Mas. 3.100.000, guys. Ya. Jadi masih terjangkau untuk teman-teman yang untuk kurbanan. Silahkan nanti hubungi nomornya beliau, nanti akan saya cantumkan di deskripsi teman-teman ya. Wah, luar biasa ini timnya ini. Wah, gemuk-gemuk ini, yang paling gemuk nih. Wah, ini dia, mantap, mantap. Wah, ini tebel, guys, tebal. Ketinggian 80 super up ini. Super nih, Pak. Super. Sampai berapa nih, Pak, harga kayak gini, Pak? 2 ekor 7 juta. 2 ekor 7 juta, guys. Tebel sekali, teman-teman. Mantap. Jadi teman-teman yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Bogor, ya, rekomendasi sekali untuk belanja di sini agar teman-teman dapat kambing, untuk kambing yang bermutu, teman-teman. Karena kambing yang bermutu sendiri ciri-cirinya sehat, brigas, gesit, matanya bening. Itu teman-teman. Wah, bagus nih. Nah, ini teman-teman seperti ini kegiatan. Oh, Bapak Nurnya sendiri. Prengus. Wah, gitu, guys. Jadi beliau sendiri ternyata supplier, guys. Supplier besar untuk wilayah Lampung Timur, teman-teman. Itu ini stokan ya. Stokan yang ada di sini ini banyak sekali. Ini stokan yang ada di sini. Ya, ini yang akan dimuat kirim ke Bogor. Jadi harga bervariasi, teman-teman. Jadi nah tadi yang saya tanyakan untuk kambing yang terbaik, teman-teman, yang termahal ya. Jadi di sini tadi sudah beliau sebutkan untuk harga 7 juta untuk 2 ekor, teman-teman. Pak Nur, jenengan ini sebenarnya peternak atau supplier, Pak? Supplier. Jual beli ya? Jual beli. Iya. Berarti jenengan melayani seluruh pengiriman. Melayani seluruh pengiriman. Oh, gitu, guys. Ada nomor yang bisa dihubungin, Pak, kalau
ada teman-teman yang ingin order ke jenengan. 0852 69 89 0423. Silahkan hubungi nomor tersebut guys apabila teman-teman ingin order atau minat untuk cari dagangan, terutama bagi jenengan jika ingin melakukan kurban ya guys. Silahkan hubungi nomor tersebut. Rekomendasi buat teman-teman untuk kambing kurbanan di sini teman-teman. Itu guys. Sekali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like, yang belum lonceng tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi dari channel ini guys. Untuk mengarep ya guys, pinggir. Wah ini sedang ini guys ukurannya, paling ketinggian di 75 nih guys. Ini ya. Ini keren teman-teman. Menyediakan kambing sehat. Teman-teman. Jadi kegiatan ini teman-teman, ini oleh beliau dilakukan setiap 2 minggu atau 3 hari sekali apabila sudah penuh. Nah ini harga sampai berapa pak yang tanggung harganya ini anunya ya? Harga sampai berapa yang ini ya? Ini 2 juta. 2 juta. Oh guys, ada yang murah teman-teman, jadi nggak semua mahal di sini gitu. Ada yang 2 juta teman-teman, 2 juta. Jadi teman-teman nggak usah takut dengan harga yang awal 7 jutaan. Kenapa? Karena ketinggian sudah berbeda. Itu kata orang Jawa guys, rego nggowo upo, nggowo upo. Nah ini ketinggian kurang lebih di 67-an guys, 65. Ini mungkin ya berkisar di 2 juta lebih sedikit. Dan saya nggak akan tanya satu persatu harganya teman-teman, karena setiap yang saya tanyakan hanya buat sampel ketinggian dan harganya berapa. Jadi nggak 70 ekor nanti saya review harga satu persatu. Oh ya, bagi jenengan yang minat, teman-teman yang minat silakan hubungi ke nomor Pak Nur tadi ya, yang di awal sudah disebutkan. Awas tuh. Mas, ada hitam-hitamnya mas. Ada hitam-hitamnya. Ini loh. Ada hitam-hitamnya guys. Biar gak capek guys. Siapa bos, senengnya bos? Budi. Mas Budi, biar gak capek mas Budi. Ini big bossnya itu guys, big boss. Yang ini bos mudanya, yang ini junior boss. Ini dia. Mantap. Ini mungkin adiknya
Pak Nur. Ini kakak saya. Malah kakaknya. Oh, iya. Dengan bapak siapa? Bapak. Oh, malah kakaknya ya. Oke, oke. Pak, artinya ini usaha jenengan ini usaha keluarga, Pak ya? Keluarga. Usaha keluarga. Keluarga maju semua. Besar. Iya. Ini anak-anak saya. Ini ya? Saya, anak saya. Juragan Bandot. Juragan Bandot. Ternyata ini usaha keluarga, guys. Keluarga kafe. Gitu, guys. Ini asiknya. Asiknya seperti ini. Oh, Mas Budi ini ponakan ini, guys. Oh, ini ada item-itemnya ini, guys. Pak Nur, jenengan ini mulai usaha dari tahun berapa, Pak? Dari berapa ya? Udah 25 tahun lebih. 25 tahun lebih. Mantap, guys, senior beliau ini ternyata, guys. Tapi enggak akan saya tanyakan keluh kesah beliau, karena di sini saya akan review pengiriman kambing saja. Nanti kita buatkan konten tersendiri, konten khusus perjalanan bisnis peternakan beliau, guys. Pasti ada liku-likunya, ada kesedihan, ada ya banyak macamnya, guys. Tapi bukan di konten ini. Itu teman-teman seperti ini ya. Jadi contoh-contoh kambing yang ada di sini itu rata-rata gemuk, super dan berisi. Ya. Padat, teman-teman. Perhatikan. Nah, ini mungkin harga sekitar di 22 mungkin ini, guys. Atau di 25 lah ini. Teman-teman. Sehat. Matanya bening mengkilat. Ini agak tipis, guys. Kita review yang agak tipis. Sampai berapa, Pak, yang setinggi ini? 2 ekor 4 juta. 4 juta. Masih terjangkau, teman-teman. Masih terjangkau. 4 juta. Artinya cuma 2 jutaan, teman-teman. Gitu. Pak, jenengan ini hanya melayani jual beli kambing atau daging juga sih, Pak? Kalau di lokal daging, kiri, daging juga, daging kambing. Jenengan melakukan pemotongan juga. Hmm. Anak saya. Lapaknya di mana, Pak? Lapaknya itu dibetulin itu. Oh, di rumah sini juga. Iya, ternyata. Ini kan lokasi ini punya kita semua ini. Ini anak ini sebenarnya motong kambing. Usaha di peternakan sendiri apa aja, Pak? Ini, Pak. Di antaranya jual beli kambing hidup, jual beli kambing, terus daging kambing. Ya. Lalu usahanya. Ini tani sama tani. Yang hubungannya dengan peternakan? Peternakan ya. Jual kambing. Ya. Pemotongan. Ya. Gitu, guys. Jadi seperti itu. Kalau Mas Ajun, jenengan megangnya yang apa? Iya. Cari kambing di desa-desa. Oh gitu. Ternyata beliau peluncurnya kambing untuk pencarian di desa-desa. Yeah. Oh, di pasar juga ya? Ini prosesnya pemuatan, teman-teman. Mas, bapak sendiri berapa kali itu, Mas? Seminggu, Mas? Seminggu biasanya kalau lancar itu sampai 3 kali. 3 kali ya, seminggu ya. Lalu, Mas, untuk apa namanya, untuk pengiriman sendiri, apa jenengan hanya melayani jenengan dan keluarga hanya melayani untuk kurbanan saja? Enggak, Mas, semuanya atika gitu. Ada orang cari ke sini ya kami layani. Oh gitu ya. Kalau untuk betina, Mas? Ya sama aja. Sama aja, melayani ya. Iya. Oke. Ternyata kalau betina itu kirimnya di Jawa. Jawa ya? Jawa Timur. Itu, guys. Ternyata banyak jenis yang beliau jual, guys, enggak hanya sebatas kurbanan saja. Sebenarnya bapak sendiri ini sebenarnya bisnisnya apa aja, Mas? Ya terutama di
yang berhubungan dengan peternakan. Peternakan ya jual beli kambing, itu gaduh-gaduhin kambing ke petani. Oh gitu ya. Ya. Kalau pemotongan sendiri sebenarnya bukan beliau. Pemotongan saya. Oh sampean. Saya punya pemotongan di rumah. Lapak saya di rumah sama di pasar Sidoarjo punya lapak. Iya. Oh gitu. Jadi jenengan punya lapak di anu ya, punya di lapak pasar, di pasar ya? Pasar saya. Di pasar dulu. Mas, sebenarnya ini usaha paksaan atau emang? Enggak. Emang bener-bener iya. Fak gitu kan? Diri. Oh gitu ya. Temurun-temurun gitu. Maka saya tanya Pak, siapa tahu jenengan paksa kan gitu. Kan keren guys. Jadi seperti itu teman-teman, dari beliau turun ke Mas Eka sampai ke Mas Jun. Gitu teman-teman. Ini ternyata guys, usaha peternakan sendiri dijual beli ini banyak hal yang bisa dimanfaatkan, dijadikan lahan bisnis teman-teman. Itu. Jadi untuk pengelola yang ada di Pulau Jawa sendiri, Pak Nur ini enggak mengcover guys. Ternyata ini kakaknya. Ini Bapak Usman. Bapak Usman sendiri ini yang menghandle untuk di Pulau Jawa, Pak ya? Ya. Jadi yang untuk urusan lapak di sana, baik itu pemasaran ataupun marketingnya jenengan total. Iya, betul. Alamat lengkap di mana Pak lapak di sana, Pak? Di Kediri, ya. Kalau desanya di Kerandang. Kerandang ya. Ya. Ada yang Kamatan bisa dihubungi? Keras. Ada nomor yang bisa dihubungi kalau ada teman-teman bisa. Khususnya di Pulau Jawa? Ya, bisa. Berapa nomornya? 0821 ya. 7711 4345. Nah itu guys, silakan hubungi nomor beliau bagi jenengan semua yang ada atau berdomisili di Pulau Jawa untuk orderan kambing akikah atau kambing kurban. Beliau menyediakan full kiriman dari Bapak Nur. Untuk kambing potong. Sekaligus kambing. Kambing satean. Satean dan kurbanan. Itu guys. Nah, jadi itu guys prosesnya. Pak Nur, ini terima kasih ya. Iya. Saya udah dikasih waktu jenengan untuk ngobrol-ngobrol di sini. Iya. Semoga perdagangan jenengan dan keluarga semakin berkembang. Amin. Saya mohon izin untuk pamit ini, Pak. Sama-sama. Mas, makasih, Mas. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum. Salam. Yes, itu dulu ya. Kita pamitan dulu. Nanti kita bikin konten lagi dengan Pak Nur di konten yang berbeda.